Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Masaran 3 Perwakilan Kabupaten Seragen. Cabang Masaran 3 yang lokasinya di Jirapan diresmikan pada tahun 1995 di Gor Diponegoro Kabupaten Seragen. Kepengurusan cabang untuk periode pertama almarhum ketua Bapak almarhum Sardi Purwosudibyo, sekretaris Bapak Sutardi, bendahara Bapak Sumarsono. Kemudian karena beliau sudah uzur, kemudian diganti ketuanya Bapak Sutardi, sekretaris Bapak Wiono, bendahara Bapak Sumarsono. Ini terjadi tahun 2007. Kemudian tahun 2013 ada pergantian pengurus untuk regenerasi. Untuk ketua Bapak Matrozi, sekretaris Bapak Wiono, bendahara Bapak Sumarsono. Jadi sampai sekarang sudah 3 kali pergantian ketua cabang. Untuk kegiatan kajian di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Masaran 3 ini untuk gelombang umum bapak-bapak ibu-ibu, ini dijadikan satu gelombang. Ini dilaksanakan setiap hari Kamis sore pukul 16 sampai pukul 17 yang diisi oleh Ustadz Agus Suwono. Tasawuf awal itu atahiyat awal. Niku cara lungguhe disebut tawaruk. Kemudian untuk gelombang 2, ini gelombang remaja. Ini dilaksanakan setiap hari Sabtu sore ba'da asar yang diampu oleh Ustadz Sunarto. Kemudian ada yang ketiga, gelombang praremaja. Ini anak-anak SMP. Ini dilaksanakan setiap Selasa sore ba'da asar yang diampu oleh Ustadz Sadi Mursid. Kemudian selain itu ada kegiatan lain, kegiatan TPA yang dilaksanakan setiap Selasa dan setiap Ahad sore. Kemudian juga ada tambahan satu lagi untuk khusus kajian keputrian, khusus praremaja. Ini juga dilaksanakan seminggu sekali, dilaksanakan setiap Senin sore diampu oleh Ustazah Karmi. Oke, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, yang pertama untuk donor darah untuk cabang Masaran 3 ini masuk di kelompok 3 untuk wilayah Kabupaten Seragen. Ini sudah dijadwalkan secara rutin setiap setahun 2 kali, yaitu setiap bulan Maret dan setiap bulan Oktober. Selain jadwal-jadwal yang sudah rutin, kita juga seringkali mendapatkan permohonan untuk donor darah baik dari Pemda maupun dari Koramil atau dari Kecamatan atau juga kemarin yang terakhir dari Kodim. Ini kita juga ikut dilibatkan. Untuk kegiatan sosial yang lainnya seperti program tahunan yang sudah didawuhkan dari pimpinan pusat, yaitu untuk mengadakan pembagian paket kemerdekaan. Alhamdulillah di Masaran 3 juga ikut aktif dan juga setiap tahun bisa membagikan paket sembako kemerdekaan untuk warga-warga sekitar majelis yang dipandang kurang mampu. Untuk Satgas, alhamdulillah di Masaran 3 untuk Satgas Dureng kita memiliki 1 peleton kurang lebih 31 personil. Untuk Satgas Pengendali Umum kita ada 1 personil
kemudian Satgas Upacara, kita punya 2 personil. Kemudian Satgas Bankom ada 2 personil. Untuk kegiatan, ya kita banyak menginduk kepada perwakilan maupun pada pusat. Untuk kegiatan-kegiatan yang di lingkup cabang, ya alhamdulillah sedikit banyak juga ikut terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Misalnya kita juga ikut kerja bakti perbaikan jalan, pengecoran jalan, termasuk juga ikut kerja bakti pembetulan rumah warga. Untuk kegiatan kemudaan, ya alhamdulillah untuk cabang Mas Rantiga, untuk kemudaan juga menginduk pada kegiatan pemuda di perwakilan. Dan alhamdulillah dari beberapa pemuda yang ada di Mas Rantiga juga termasuk bagian dari pengurus-pengurus pemuda perwakilan. Untuk kegiatan kemudaan yang khususnya di cabang, ya secara rutin dan juga sudah diagendakan adalah diantaranya kita mengadakan mabit, dijadwalkan rutin, kemudian juga kegiatan olahraga, termasuk yang kemarin POR MTA 2016, kita juga mengikutkan pemuda-pemuda dari MTA Mas Rantiga yang mengikuti beberapa cabang olahraga, diantaranya futsal, diantara yang lain sepak bola, kemudian pingpong, dan juga bulu tangkis. Jadi untuk kegiatan pendidikan, selain pengajian rutin, alhamdulillah untuk Mas Rantiga kita juga sudah memiliki TK MTA. Alhamdulillah sejak berdiri sejak tahun 2003 sampai sekarang. Dan untuk keadaan sekarang, alhamdulillah sekolahan TK MTA Anjirapan sudah terakreditasi A. Dan untuk siswa untuk tahun ajaran 2016-2017 sejumlah 86 siswa, kita bagi menjadi 5 kelas. Untuk guru, alhamdulillah kita memiliki 7 guru. Alhamdulillah semuanya sudah sarjana dan ada satu yang sudah PNS dan beberapa juga sudah sertifikasi. Untuk kegiatan pendidikan yang lain, kegiatan tahsin, sebagaimana yang juga didawuhkan dari pusat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, alhamdulillah juga di Mas Rantiga sudah dilaksanakan program tahsin. Alhamdulillah sudah sampai marhalah 3, namun sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Untuk kelanjutannya, dari masing-masing yang ikuti pendidikan tahsin sampai marhalah 3, ini kita himbau untuk dikembangkan di kelompok-kelompok masing-masing, sehingga nanti dari warga-warga kelompok ini bisa ikut menerima ilmu, sehingga untuk bacaan Al-Qur'annya juga menjadi lebih baik. Selain itu untuk qiraah ketika gelombang, baik ketika pertemuan, ketika gelombang maupun ketika kelompok, ini sedikit banyak dari ilmu-ilmu yang sudah diterima dari pendidikan tahsin ini juga sudah mulai kita terapkan. Sekitar tahun 80-an dari beberapa orang warga Anjirapan yaitu mengikut pengajian yang ada di sekitar sini. Yang paling dekat dengan cabang Anjirapan ialah cabang Munggur atau Mojogedang 1. Dengan perkembangan terus satu demi satu warga yang mengaji di cabang Munggur itu terus bertambah. Kemudian ada kebijakan dari pusat bahwa warga MTA supaya mengaji di daerahnya masing-masing. Kemudian secara serentak warga Anjirapan yang mengaji di cabang Munggur kemudian mengikut cabang yang ada di Masaran, yaitu di Masaran 1. Kemudian perjalanan waktu, karena waktu itu perjalanan jalan antara Anjirapan Masaran itu juga masih berbatu, masih jelek, kadang-kadang ya ngaji
dari sini misalkan berangkat itu jam 2, kemudian nanti akhir itu sampai maghrib, terutama yang tua-tua itu memang merasakan sekali bahwa memang ya agak berat. Kemudian kita terus berembuk, kemudian ada gagasan, ada binaan di cabang Jirapan, tepatnya yaitu di Masjid Baitul Salam, kira-kira tahun 90-an itu diadakan binaan yang masuknya itu setelah Ba'da Isya sampai jam 10 malam. Itu dulu diampu oleh Bapak Muhari, itu dari Munggur. Kemudian cabang Jirapan sendiri alhamdulillah itu diresmikan di Sragen oleh Bapak Bupati itu tahun 95. Tahun 95 itu diresmikan, sekalipun waktu itu memang belum punya gedung. Tapi kita ya menggunakan kantornya itu di Masjid Baitul Salam yang tidak jauh dari tempat ini. Jadi kurang lebih hanya sekitar 200 meter. Kemudian selanjutnya dari pimpinan cabang yaitu Bapak Sardi terus memikirkan warga dengan perkembangan warga situ, warga Jirapan, masalah pendidikan. Kemudian muncul suatu ide atau gagasan dari Bapak Sardi selaku ketua cabang, kemudian mendirikan TK, yaitu tepatnya tahun ajaran 2003-2004 ini terbentuk suatu TK MTA Jirapan. Kemudian juga untuk mendukung dakwah, warga Jirapan membeli satu unit mobil yaitu bekas L300 ya, insya Allah sampai sekarang masih itu. Kemudian selanjutnya karena bentuk majelis ini awalnya itu memang sini ada ruangan kantor itu sempit, dari warga itu juga menginginkan bagaimana supaya kantor itu lebih luas, kemudian juga mendukung program dari pusat. Masalah nafar itu memang belum punya tempat, yaitu alhamdulillah untuk pembangunan tempat yang memperluas kantor dan untuk nafar itu kita laksanakan pada tahun 2011. Dan bersamaan ini kemudian Allah memberikan sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 280-an meter persegi itu. Kemudian memang dulu awalnya yang tanah, yang sebidang tanah yang ada di sebelah kiri masjid itu untuk parkir, karena ini diberikan oleh Allah yang lebih baik lagi yang ada di depan itu, kurang lebih luasnya sekitar 230-an meter persegi, dan baru tahun 2015 ini kita bangun, ya baru ini belum sempurna, namun alhamdulillah baik garansi mobil ataupun parkir itu sudah bisa ditempatkan di situ. Kemudian perjalanan yang panjang tadi dari mulai tahun 80-an kita ngikut di Munggur, kemudian kita berdiri adakan binaan di Masjid Baitul Salam, kemudian juga membangun gedung ini. Perjalanan warga di sini mungkin masalah rintangan dari luar itu tidak terlalu banyak, saya kira mungkin kalau dibandingkan cabang-cabang yang lain ini Jirapan mungkin lebih minim permasalahan dengan warga masyarakat, namun ya sedikit banyak tempat saya ya, tahun 2000 itu adalah salah satu warga cabang Jirapan itu akan walimahan, itu menikahkan anaknya, itu dari masyarakat itu dibaikot ya, dibaikot, tidak ada ya, waktu itu memang betul-betul tidak ada yang jagong, tidak ada yang rewang, tapi alhamdulillah itu semuanya juga bisa berjalan. Kemudian di 2001 itu terjadi lagi, yaitu waktu ada kematian, kebetulan itu orang tua saya sendiri yang meninggal, dan kebetulan bapak saya dengan ibu saya itu hampir satu hari meninggal, dan yang dulu bapak, jadi bapak itu meninggal malam sekitar jam 8 malam, kemudian pagi dirasa dari warga kok ada intrik-intrik pembaikatan, ternyata betul
Namun alhamdulillah berkat kerjasama kekompakan dari warga, itu permasalahan itu bisa diatasi. Jadi jam 11 itu bapak saya sudah dimakamkan. Kemudian jam 4 sore itu ibu saya kemudian menyusul meninggal. Namun sewaktu ibu saya itu alhamdulillah masyarakat tidak ada yang mungkin ya merasa kasihan dan semuanya bisa takziah. Kemudian tahun 2005 kemudian di Dukuh Mbula Arjo ini pun juga terjadi, yaitu permasalahannya itu mendatangi orang yang punya kerja sunatan, karena kita sudah yakin bahwa kita sudah tahu hukumnya untuk mendatangi warga yang mengadakan sunatan dengan besar-besaran itu tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah ini warga MTA waktu itu kompak dan tidak mendatangi. Kemudian hari-hari berikutnya bermunculan suara-suara yang tidak baik, artinya terus mencela warga MTA. Kemudian itu bisa diselesaikan, alhamdulillah diadakan pertemuan 4 RT yang di Dukuh Mbula Arjo tempat majelis ini, dan permasalahan itu alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, artinya warga masyarakat juga bisa menerima warga MTA mengamalkan hasil kaji seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan-permasalahan lagi dengan warga masyarakat.